lagi dengan kami keluarga Batak di Swiss dengan saya Reza Siagian. So teman-teman, kali ini saya dan bersama ibu-ibu atau emak-emak yang paling kece sedunia berkolaborasi untuk membuat sambal. Jadi kita hari ini untuk mengulek-ulek sambal teman-teman. Jadi kita berkolaborasi untuk membuat berbagai macam sambal teman-teman dari bermacam daerah. Jadi kebetulan saya itu memang dari Batak teman-teman, dari daerah Batak ya, Batak Toba. Jadi kalau daerah Batak Toba sana yang terkenal sambalnya yaitu sambal tuk-tuk andaliman. Nah, yang rasanya bergetar-getar di lidah. Sangat enak teman-teman. Dan cara membuatnya juga sangat gampang sekali. Tapi sebelum kita membuatnya teman-teman, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya dan like dan juga di share dan subscribe juga teman-teman atau kepoin YouTube channel teman-teman saya yang kolaborasi yang berada di deskripsi saya teman-teman. Jadi terima kasih banyak juga bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Banyak rezeki dan sehat-sehat selalu teman-teman. So teman-teman, mau tahu kan bagaimana cara membuat sambal tuk-tuk andaliman? Yuk kita langsung aja ya. Gak sabaran kan melihat ini? Rasanya sangat segar sekali teman-teman dan enak dimakan dengan apa aja. So yuk teman-teman kita buat langsung. Jadi teman-teman, untuk membuat sambal andalimannya, sambal tuk-tuk andalimannya sangat gampang sekali. Yang diperlukan cuma cabai, kemiri, bawang, biasanya sih bawang merah, tapi saya tidak ada bawang merah, jadi saya buat bawang bombay dan juga bawang putih, jahe, dan andaliman, dan juga jeruk nipis atau asam jeruk nipis ya. Jadi ini nanti untuk sambalnya kalau sudah selesai. Nah, jadi teman-teman cuma ini aja. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung aja yuk. Jadi teman-teman, pertama-tama saya akan gongseng ya, atau kalau biasanya sih di ini ya, di sangrai gitu ya, di sangrai gitu. Jadi kita sangrai cabenya, bawangnya, ini semua teman-teman, jahenya, dan juga kemirinya teman-teman. Nah ini kita sangrai. Atau digongseng ya, tanpa minyak teman-teman, supaya dia aromanya lebih enak lagi. Jadi ini teman-teman, hari ini saya buat sambal tuk-tuk andaliman ini dengan ikan rebus teman-teman. Jadi saya mau makan sambal andaliman bersama ikan dan juga nasi. Jadi ini kita sangrai teman-teman sampai dia ini ya aromanya tercium dan juga tidak terlalu gosong gitu ya teman-teman. Biasanya kalau orang Batak bukan disangrai seperti ini teman-teman, biasanya mereka langsung pakai api gitu ya, kemirinya dibakar gitu ya. Nah ini teman-teman, lihat sudah seperti ini ya, asapnya. Nah seperti ini kita sudah bisa giling teman-teman. So yuk langsung. Nah paling utama teman-teman untuk membuat sambal tuk-tuk ini, paling enaknya itu harus pakai giling tangan, tidak pakai ini ya teman-teman ya, gilingan kayak blender gitu ya, harus digiling pakai tangan ini teman-teman biar lebih maknyos. Jadi biasanya saya itu punya stok di deep cool atau di freezer, karena biasanya kalau saya itu makan apalagi daging atau apa gitu, saya selalu pakai sambal tuk-tuk teman-teman. Jadi saya selalu buat stok.
Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita masukkan garam, tapi di agak ya. Nah, setelah kita masukkan garamnya, sekarang waktunya kita mengulek. Ulek, ulek, ulek sampai tangan pegal. Tapi tidak kecewa ya. Walaupun tangan pegal, tapi rasanya teman-teman wow. Sambal Nusantara yang tak terkalahkan. Setelah seperti ini teman-teman, baru kita masukkan kemirinya. Ini kita ulek-ulek lagi sampai dia halus ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini kan sudah mulai halus. Nah, tahap terakhirnya ini kita masukkan andalimannya. Ini yang buat rasanya lebih enak, bergetar di lidah. Nah, setelah andalimannya ini teman-teman, berarti kita sudah bisa menyantapnya ya. Sudah selesai tahapnya. Jadi, biasanya teman-teman kalau kita mau makan ini, pas di situ kita makan baru kita peras jeruk nipisnya atau asam-asam jeruk nipis ya, supaya rasa andalimannya lebih segar lagi. So, ini nih teman-teman sambal andalimannya. Jadi ini kita kasih perasan jeruk nipis supaya rasanya lebih segar, bergetar, menggelegar. So, jadi ini nih teman-teman sambal tuk-tuk andaliman ala Resa yang dibuat di Swiss teman-teman. Rasanya enak dan maknyus. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah bersama saya membuat sambal tuk-tuknya. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share teman-teman. Dan juga kepoin channel YouTube teman-teman saya yang kolaborasi yang berada di deskripsi saya. Terima kasih teman-teman. Sekarang saya mau makan dulu. Yuk!